Bukan calang-calang orang apabila sebuah rumah mampu diletakkan bersebelahan dengan istana. Pemilik rumah tersebut adalah Tukang Kaha. Namanya sahaja seperti tiada kaitan dengan golongan bangsawan, malah jauh sekali kerabat diraja. Siapakah Tukang Kaha yang dimaksudkan itu? Bertemu kembali. Rumah Tukang Kaha adalah kediaman seorang tukang kayu yang terkenal dengan seni ukiran dan pembinaan yang unik di Negeri Sembilan suatu ketika dahulu. Kini dibuka untuk kunjungan orang ramai dan dijadikan sebagai muzium. Rumah berusia 140 tahun itu terletak bersebelahan Muzium Diraja Istana Lama Sri Menanti. Tapak asal rumah Tukang Kaha ini terletak di Kampung Tengah, Negeri Sembilan sebelum dipindahkan ke lokasi barunya. Setiap lawat yang berkunjung ke sini hanya 15 orang sahaja dibenarkan berada di atas rumah kayu berkenaan pada satu-satu masa. Waktu lawatan bermula jam 9 pagi hingga 5 petang. Tukang Kaha atau nama sebenarnya Kaha Siak Baki adalah seorang tukang kayu dan pengukir yang berasal dari Kampung Tengah. Tukang Kaha mewarisi ilmu dan kemahiran pertukangan daripada bapanya Siak Baki yang juga bekerja sebagai tukang kayu dan berasal dari Aceh. Oleh kerana hasil tangannya yang unik ini, maka beliau hanya terlibat dalam kerja pertukangan bangunan penting seperti masjid dan istana. Tukang Kaha juga tidak melibatkan diri dalam pertukangan rumah kediaman, melainkan rumah miliknya sendiri. Ini bagi memastikan kualiti seni ukiran yang dihasilkan tetap terpelihara. Tukang Kaha membina rumahnya di Kampung Tengah Tanjung Ipoh, Kuala Pilah pada tahun 1980-an sebagai tempat tinggal beliau serta keluarganya. Pada tahun 2014, rumah Tukang Kaha ini kemudiannya dipindah dan diletakkan bersebelahan Muzium Diraja Istana Lama Sri Menanti. Tukang Kaha adalah tukang kayu dan pengukir mahir serta turut terbabit membina Istana Lama Sri Menanti pada tahun 1902. Selepas Tukang Kaha meninggal dunia pada usia 60 tahun, beberapa kali perubahan pada binaan asal dilakukan pewarisnya. Antaranya, pada 1969, pangkal dan hujung serambi dirobohkan dan tidak berapa lama selepas itu, rumah dapur pula dirobohkan digantikan dengan rumah dapur bawah separa batu bata dan kayu. Dinding jendela sisi kiri diganti dengan dinding tindih kasih dan ditambah pula dengan bukaan tingkap kecil. Pada tahun 1970-an pula, atap rumbia digantikan dengan atap zinc kerana berlaku kebocoran dan selepas itu tiada lagi perubahan dilakukan sehinggalah ia dipindahkan bersebelahan Muzium Diraja Istana Lama Sri Menanti. Thank you.
Disebabkan keunikan hasil pertukangannya, Tukang Kaha diberikan kepercayaan untuk membina istana lama Sri Menanti, istana kayu setinggi 4 tingkat dengan menggunakan pasang. Istana berkenaan mempunyai 99 batang tiang, termasuk 4 batang tiang Sri yang panjangnya 67 kaki, dan kerja pembinaan bermula pada tahun 1902 dan siap pada tahun 1908. Sekiranya anda ingin merasai sendiri keunikan seni bina rumah Tukang Kaha ini, silalah berkunjung ke muzium. Pastinya hati anda akan terpaut dengan keindahan seni warisan Melayu ini. Okey, cukup sampai di sini saja. Terima kasih kerana sudi menonton dan jangan lupa hiasi peribadi anda dengan kebaikan. Jumpa lagi dalam episod. Assalamualaikum. Bye-bye.